Many have complained of the heavy and large size of honeydew. Biology faculty dean at Gajah Mada University, Professor Budi Setiadi, has done research and cultivated an apple-sized honeydew. And the professor has not only reduced the size, but also the fruit's weight to 250 grams. Although smaller in size, this new innovation called Hiccapel is rich in nutrition, such as beta-carotene and vitamin C. Hiccapel honeydew also has a short growing season at only 60 days instead of the regular 90 days or so. Punya size ya di atas 1 kilo ya. Ya paling ada 1-2 yang di atas 3 kilo itu ada, tapi kurang disukai. Jadi konsumsi umumnya itu antara berkisar 1,5 sampai 3 kilo yang umum. Sebetulnya ini prosesnya, proses perakitannya menggunakan molekuler marker. Jadi ada seperti melon ini sudah punya marker bahwa dia memang kalau keturunan dari ini tidak akan besar ukurannya. Nah itu kita manfaatkan saja. Jadi kekuatan ini di dalam ukuran tidak besar, kemudian tapi ini kan non edible, kita silakan dengan induan yang memang enak. Nah, kemudian kelebihannya dia adalah bisa mengontrol ukuran tidak besar.